Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan? Nah, sebelum kita bahas tentang materi tentang
partai. Ini apa? Kok bisa loh anak S, kok bisa loh anak SD? Eh bukan, anak SD. Oke. Bisa loh seorang siswa bakal sekolah karena dibully. Ada orang saudara? Iya, mana sih? Oke. Siapa? Aisyah. Oke. Aisyah. Aisyah mendengar berita, membaca berita ini tentang tanggapannya. Tanggapannya lebih ke pertanyaan sih, Bu. Oke. Apa sekolahnya tidak peduli atau tutup mata tentang kejahatan ini? Apa tutup mata sangat begitunya bisa sampai ledak gitu siswanya dengan sekolahnya sendiri. Mantap. Terima kasih Aisyah. Wow. Ini pertanyaannya sangat-sangat dalam gitu Pak Ibu ya. Kok bisa ya seorang siswa atau siswi mahasiswa ini dulu sekolahnya itu ternyata? Kita lihat dari yang laki-laki. Ada yang mau insyaallah gitu ya. Kok apa? Jangan-jangan ada nih.
Yang kali ini adalah
Jadi berpikir sebelum kita bertindak itu penting. Lalu mampu bersikap afirmatif yang seperti saya bilang tadi, mampu untuk berani mengatakan bahwa saya tidak suka, saya tidak nyaman atau jangan melakukan itu boleh.